ya lindas llaman. Wah, kerennya. Aku jadi kepingin. Ini 100 yen, 10 yen, 20 yen. Kamu mau beli sesuatu? Kamera digital harganya 7.000 yen. Lalu itu ada berapa? Berarti 6.775 yen. Hebat, tinggal 225 yen lagi. Uangku yang cuma 225 yen, 6.775 itu kurangnya. Iya. Terus mau belinya kapan? Nobita, kemari. Apa ya? Mau tambahan uang jajan tidak? Mau, aku siap. Belikan ayah cola ya. Ini sih, harga colanya saja 120 yen. Dan yang aku bawa uang pas. Lalu mana tambahan uang jajannya? Yang ada kembaliannya dong ya. Jadi maunya bawa uang berapa? 10.000 yen sekalian. Uang kembaliannya buat aku semua. Jangan bercanda. Kalau tidak setuju kan tidak perlu marah-marah. Tokonya tutup ya. Kenapa kamu kelihatan senang? Di dekat sini kan ada mesin jual otomatis. Beli saja di sana. Malah jadi bolak-balik. Ayah merepotkan. Minta tolong Doraemon. Doraemon! Dia sedang pergi ya. Apa ini? Bentuknya mirip mesin jual otomatis. Tapi kalau memang benar jual cola, aku tidak perlu capek-capek. Aku coba saja deh. Mungkin caranya masukkan uang dulu, terus baru tarik tuasnya. Wah, keluarnya sebanyak ini. Ini benar cola kan? Padahal yang aku masukkan cuma 120 yen. Apa mungkin rusak? Biar sajalah. Botol beling? Kok seperti zaman dulu? Dan apa benar sebanyak ini? Tapi harganya cuma 120 yen? Aku sendiri juga tidak mengerti ya. Ternyata ini mesin otomatis khusus sekolah ya. Tapi memang sih, ini kan alatnya Doraemon. Pasti ini bukan mesin otomatis biasa. Jangan-jangan bisa beli apa saja. Nobita, deterjen ibu habis. Tolong pergi belikan sekarang ya. Yang buat mesin cuci. Aku coba saja. Deterjen untuk mesin cuci. Deterjen untuk mesin cuci. Hah? Sabun buat tangan? Ini malah bisa untuk mesin cuci. Dan kenapa kamu belinya sampai sebanyak ini? Di tokonya cuma ada yang ini. Wah, ini seperti nostalgia. Ini benar-benar mirip seperti desain keluaran yang pertama kali. Apa memang benar begitu? Dulu, 5 botol itu harganya cuma 1 yen loh. Wah, zaman dulu itu harga barangnya masih semurah itu. Aku tahu, mesin jual otomatis itu ternyata mirip seperti mesin waktu. Kita bisa beli barang-barang di masa lalu yang harganya masih sangat murah. Aku bisa beli kamera cuma dengan uang cadanganku yang sekarang. Karena zaman dulu harganya murah, berarti semakin lama pasti semakin murah. Asik punya kamera. Tidak ada. Apa mungkin uangnya kurang ya? Aku tidak masukkan semua uangnya. Curang. Kamu kenapa, Nobita? Aku sudah masukkan 200 yen, tapi kameranya tidak keluar. Makanya jangan suka pakai alatku tanpa izin. Memang kamu tahu cara pakai alat ini? Apa ini? Kamu pikir di abad ke-7 sudah ada kamera? Abad ke-7 itu apa? Zaman ninja dan samurai. Itu zaman dulu sekali. Itu adalah zaman di mana lahirnya Sang Buddha. Kalau di zaman itu belum ada kamera, kenapa ada pilihan waktunya? Mesin aneh. Itu pengetahuan kamu saja yang payah. Tombol untuk mengambil uangnya lagi di mana? Tidak ada. Kembalikan 200 yenku! Kamera! Apa boleh buat? Sekarang uangmu tinggal berapa? 25 yen. Tambah 100 tahun lagi, semoga bisa.
Tadi aku masukkan 200 yen tidak bisa, apalagi kalau aku masukkan 25 yen. Jepang zaman dulu ada satuan uang yang disebut sen. 100 sen sama dengan 1 yen. Dengan mesin ini, kita bisa membeli barang-barang dengan harga zaman dulu yang masih murah. Oh, 1 sen itu sekarang kira-kira berapa? Kalau dibandingkan dengan zaman dulu, kira-kira sekitar 100 yen. Kalau uangku 25 yen, jadi 250 ribu. Tapi lensanya mana? Kok tidak ada sih? Atau tinggal tekan tombol, terus fotonya langsung keluar? Kalau ini, begini caranya. Keren! Tapi kalau tidak ada filmnya, tidak bisa dipakai. Aku cari. Ya. Best. Best dalam bahasa Inggris itu paling bagus, kan? Apa benar sebagus itu? Iya, memang. Tapi untuk film jenis kamera ini, sudah tidak ada yang jual lagi. Kenapa kamu tidak kasih tahu sebelumnya? Kalau belanja di mesin waktu penjual otomatis, kadang memang begitu resikonya. Ngomong-ngomong, aku mau beli dorayaki dulu, pokoknya jangan dipakai untuk memperkaya diri, ya. Memperkaya diri? Tunggu dulu. Dengan mesin ini, aku bisa beli barang zaman dulu dengan harga murah. Iya benar, kalau aku jual lagi di zaman ini, aku bisa punya banyak uang. Setelah itu aku bisa beli kamera. Tapi uangku sudah habis. Benar, aku kan bisa minta mereka bayar di muka. Alat tulis dan makanan ringan dengan harga super murah. Apa kamu serius? Pokoknya bayar dulu sekarang, aku tidak bohong. Oke, kalau begitu aku mau buku tulis, tolong ya. Aku karamel. Aku mau coklat. Iya, aku semuanya pasti beres. Aku mau titip mainan yang seharga 100 yen. Itu sih tidak ada. Kalau kamu sampai nggak bawa, rasakan akibatnya. Sekarang yang jadi masalah mainan. Entah di zaman itu ada atau tidak. Kalau kamu sampai nggak bawa, aku akan dipukul. Aduh, gawat, gawat. Apa boleh buat? Aku coba cari saja dulu. Mungkin dari tahun 60-an. Carikan mainan anak ya. Wah, ternyata benar. Desainnya sih memang agak kuno, tapi murah. Ini rasanya enak tidak ya? Untuk harga semurah itu, aku rasa lumayan. Mainanku mana? Itu. Jangan bilang kamu nggak bawa. Kamu nggak ingat apa yang aku bilang tadi? Bukan begitu, tapi cuma ini yang aku punya. Apa ini? Mainan yang aku mau nggak seperti ini, tau? Seru juga. Ternyata ini seru juga. Aku juga mau dong. Iya, Paris ya. Jadi ya, Yoyo, semuanya ada. Di sana mereka semua senang, di sini aku banyak uang. Ini sama sekali bukan hal yang jelek. Kalau aku teruskan, mau beli kamera yang 10 ribu yen juga pasti aku bisa. Aku lapar. Beli coklat zaman dulu seharga 100 yen saja. Tunggu dulu. Ini sama dengan mesin waktu kan? Artinya aku juga bisa beli sesuatu dari masa depan. Sekali-sekali aku mau coba makanan yang tidak ada di zaman ini. Makanan 100 tahun yang akan datang seperti apa ya? Ini makanan dari masa depan. Ini benar makanan. Lezat, 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 lezat. Ini benar-benar luar biasa. Rasa yang luar biasa.
luar biasa di dalam mulutku. Ini benar-benar sesuatu yang baru. Dalam satu suapan kecil ada puluhan rasa yang bergantian. Luar biasa. Rasanya aku ingin makan lagi. Oh iya, tadi aku belum masukkan uangnya ya. Berapa? 1, 2, 3, 4. 230.000 yen. Mana mungkin harga makanan segitu. Tuh kan, sudah aku duga kalau akhirnya pasti begini. Detektif Nobita. Begitu. Nobita, kamu kemana saja? Sekarang ibu sedang berbesar. Hebat. Kalau jalan itu hati-hati dong, Doraemon. Yang salah itu kan kamu. Tapi kok kamu baca buku lain selain buku komik? Tumben. Memangnya kamu baca buku apa sampai serius begitu? Ini tentang Sherlock Holmes. Keadilan tidak akan bisa ditutup-tutupi. Buku ini menarik sekali. Tuan Holmes, kenapa lama sekali? Di tempat lain banyak orang meminta tolong untuk diselesaikan kasusnya. Oh ya, pipa itu barang buktinya. Aku mengerti. Aku akan mulai dengan investasi dasar untuk menebak seperti apa karakter klien yang satu ini. Dia laki-laki, punya struktur gigi yang kokoh. Dia menghisap pipa dengan gigi bagian kiri. Apa? Anda tahu dari mana? Itu hal yang mudah. Dilihat dari bekas gigitan di ujung pipa ini, kita sudah dapat hal yang berharga sama seperti menemukan sidik jari.
dan orang yang menyalakan pipa dengan tangan kanan biasanya menaruh pipanya di bagian kiri. Dari sisa abu tembakau, aku juga sudah tahu jenisnya. Ini tembakau kelas 1. Intinya, tidak ada kejahatan yang sempurna. One Horse, Anda jenius sekali. Begitu, hanya melihat dan mendengar, tapi dia bisa langsung memecahkan kasus misteri yang sangat sulit. Cara menganalisanya luar biasa. Iya, makanya aku juga mau seperti Detektif Holmes. Iya, aku pulang. Jangan bilang apa-apa. Dari raut wajah ibu, aku menyimpulkan kalau ibu sedang kesal. Tapi apa penyebabnya? Aku akan memecahkan misteri ini dengan kemampuanku. Dari cara ibu menatap aku sekarang ini, penyebabnya pasti aku. Aku tahu. Ibu sudah tahu kalau aku makan kue yang disiapkan untuk tamu, betul kan? Kue untuk tamu kamu makan? Salah ya? Aku tahu. Ibu marah karena tadi pagi baju ibu kena sup miso dan baru tahu kalau aku pelakunya, betul kan? Apalagi itu? Salah juga ya. Kalau begitu, ibu berhasil menemukan kertas ulanganku yang nilainya 0, betul kan? Apalagi itu? Apalagi ya? Kenapa jadi baru pulang ke rumah? Dan mana tas sekolahmu? Tas sekolah? Cepat ambil dan pulang! Iya! Bagaimana sih? Masa kamu naruh tas saja bisa lupa? Aku analisa dulu. Di rumahnya si Suka. Tahu kenapa? Karena sebelum pulang ke rumah tadi, aku main ke rumah si Suka dulu. Yang begitu sih bukan analisa. Tidak ada. Memangnya tadi Mama tidak lihat? Seingatku, tadi aku taruh di atas meja. Permisi, si Suka. Tas sekolahku tadi ketinggalan. Tunggu sebentar ya, aku ambilkan. Ada masalah apa? Ada benda penting milikku yang hilang. Benda penting? Doraemon, ini kasus besar. Jangan-jangan ada pencuri yang mengambil perhiasan. Kalau aku bisa menolong si Suka seperti cara Holmes memecahkan kasus misteri, pasti nanti aku akan dipuji sama dia. Lupakan saja, menganalisa ibu saja salah. Maka dari itu Doraemon, pinjamkan aku alat untuk jadi seorang detektif yang hebat. Nanti jatah dorayakiku setengahnya aku kasih ke kamu deh. Janji ya, sebagai sesama lelaki. Perlengkapan Sherlock Holmes. Apa ini? Kaca pembesar? Iya, itu untuk melacak jejak, untuk melacak kejadian yang tidak terlihat oleh kita. Oh, Nobita, kenapa pakaianmu aneh begitu? Iya benar, yang aku lihat bukan cuma si Suka saja. Hah? Sepertinya kamu sedang ada masalah ya. Aku, Sherlock Nobita, siap untuk memecahkan misteri dari masalah yang sedang kamu hadapi. Tidak, tidak. Kamu tidak usah bilang apa-apa. Semua akan kuanalisa sampai tuntas. Maaf ya mengganggu. Aku tahu. Ini adalah tempat kejadian perkara. Suasana kamar ini berantakan. Pelakunya bisa saja belum jauh dari sini. Tadi aku dan Mama habis cari barang di sini. Oh, begitu. Walaupun begitu, pasti masih ada petunjuk yang bisa dicari. Kunci jendelanya masih tertutup rapat. Itu berarti tidak mungkin pelakunya masuk dari luar sana. Si Suka, kamu dari tadi ada di kamar ini terus kan? Tidak, aku sempat di bawah 30 menit. Tadi waktu aku telepon, aku kan turun. Mungkin aku telepon terlalu lama. Tahu-tahu kamu sudah pulang duluan. Oh, yang tadi itu. Soalnya kalau aku pulang telat, ibu pasti marah-marah. Makanya aku pulang. Nah, sekarang kita main lagi yuk. Enaknya main apa ya? Katanya mau jadi detektif, tapi pelupa. Iya, jadi masalahku bagaimana? Oh iya ya. Kok tiba-tiba aku bisa lupa? Topi itu, coba bagian depannya kamu sentil ke atas. Begini. Katanya mau jadi detektif, tapi pelupa. Iya, jadi masalahku bagaimana? Oh iya ya. Kok tiba-tiba aku bisa lupa? Topi itu, coba bagian depannya kamu sentil ke atas. Begini. Aku sudah tahu. Ternyata ini adalah kasus yang sangat-sangat mudah. Kejadiannya berlangsung dalam tempo 30 menit selama kamu sedang tidak di kamar. Dan jangan lupa, ada satu orang lagi yang keluar masuk kamar ini. Sejatinya pelakunya adalah aku. Keadilan tidak bisa ditutup-tutupi. Kok malah menuduh diri sendiri? Benar kok, pelakunya bukan aku. Si Suka, percayalah. Aku percaya, karena aku tahu Nobita bukan pencuri, apalagi barang itu. Tapi kalau bisa, tolong lebih cepat ya.
Kalau begitu, siapa ya pelakunya? Coba kamu gunakan stik radar ini. Arah jatuhnya menunjukkan siapa pelakunya. Baiklah. Papa pasti karena pelakunya pergi ke arah sana, begitu kan? Sudah aku bilang bukan aku pelakunya. Aku tidak ambil apa-apa dari sini. Percayalah. Tunggu, dari tadi kan aku belum bilang yang hilang itu apa. Yang hilang itu buku. Buku? Buku Sherlock Holmes yang aku pinjam. Kan batas waktu pinjamnya hari ini. Buku Sherlock Holmes? Kalau ketemu, beritahu aku ya. Iya, pasti. Aku janji. Jadi tidak salah lagi. Buku Sherlock Holmes yang tadi kamu baca di jalan, kan, Nobita? Iya, benar. Selama si Suka asik ngobrol di telepon, aku coba baca itu. Lama-lama kasihkan dan tidak sadar aku bawa pulang. Tapi tunggu dulu. Tadi waktu sampai di rumah, kan, kamu tidak bawa apa-apa. Kalau begitu bukunya pasti jatuh di suatu tempat. Ayo kita cari. Tadi aku tabrakan sama kamu di sini kan. Setelah itu kita jalan sambil ngobrol. Terus tidak ingat lagi. Semoga belum ditemukan orang lain. Kita telusuri saja dari sini sampai rumah yuk. Masih tidak mau mengaku. Kami memang nggak tahu, Paman. Bukan kami pelakunya. Kira-kira mereka kenapa ya? Sekarang lebih baik cari dulu bukunya. Bagaimana ini? Kita masuk sampai rumah. Jangan-jangan sudah ada orang yang menemukan buku itu terus dibawa pulang. Si Suka pasti marah deh. Jangan cengeng. Justru di saat begini, alat Sherlock harusnya digunakan. Dengan radar ini, kita cari orang yang menemukan buku itu. Tidak jatuh. Itu artinya buku itu belum dipungut orang lain. Tapi kita sudah cari dan tidak ada kan? Coba pakai lensa pelacak jejak ini. Tidak ada petunjuk. Coba lebih teliti lagi dong. Ada gambar yang muncul. Apa ya ini? Rumah paman kami nari. Kebetulan sekali. Doraemon, tolong bantu kami. Sebenarnya ada apa ya, Paman? Mereka sudah berbuat jahil dan keterlaluan. Waktu aku sedang merawat bonsai. Kepalaku kena dan cuma ada mereka yang ada di depan rumah. Sudah kubilang kami baru saja lewat. Kami nggak tahu apa-apa. Percayalah, Paman. Doraemon, pakai stik radar. Iya. Ternyata pelakunya memang kalian berdua. Apa? Bukan kami, Paman. Kalian benar-benar salah orang. Apa boleh buat deh. Terpaksa aku gunakan alat lain. Gelembung keadilan. Gelembung sabun. Gelembung sabun ini hanya akan pecah di atas kepala pelakunya. Sudah kubilang, aku bukan pelakunya. Aku juga bukan. Aku? Loh, kenapa aku? Sana-sana, jangan kesini. Kok begini? Nobita! Bukan aku. Aku tidak berani berbuat jahil seperti itu. Jadi bagaimana kejadian sebenarnya? Jeng-jeng-jeng-jeng. Aku tahu sekarang. Iya, makanya aku juga mau jadi seperti detektif Holmes. Iya, makanya aku juga mau jadi seperti detektif Holmes. Aku sudah tahu semua kejadiannya. Sekarang semuanya sudah jelas. Yang benar. Kejadian ini sudah tersambung benang merahnya. Nobita dengan sangat semangat bercerita tentang Sherlock Holmes dan secara tidak sadar melempar buku itu. Aku yang melempar buku itu. Dan sekarang buku itu masih ada di dalam. Permisi. Paman bilang ketika itu sedang memotong pohon bonsai kan? Jadi kalau buku itu jatuh kena kepala. Ada. Ini dia bukunya. Kebenaran tidak bisa ditutup-tutupi. Oh, jadi begitu. Akhirnya ketemu juga buku ini. Yang penting sekarang aku selamat. Siapa bilang kamu selamat? Itu kan Nobita. Terima kasih. Nobita, kamu jenius. Benar-benar seperti Sherlock Holmes. Lain kali aku minta tolong lagi ya. Tapi kalau jadi detektif, aku sudah kapok. Mukamu lembab, kenapa? Tidak apa-apa.
Hehehehe.